proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum. Hi everyone. What do you feel when you heard about that voice? I personally have mixed feelings every I heard it. Proud, happy, sad, thankful, etc. Because of Allah and they who fought for us, the next generation, we have to reap freedom. So it's one of historical moments in our country. Well, do you know about definition of history? What is it? Yes, it's the study of a record of past events considered together, especially events of particular periods, country, or subject. Jadi belajar tentang sejarah itu adalah merupakan rekam jejak dari kejadian-kejadian di masa lalu, khususnya kejadian di periode tertentu di negara kita. Well, we are going to learn about historical recount. Jadi salah satu bagian dari recount. Definition: historical recount is a text which explains or gives information about historical events, historical place, etc. Belajar tentang historical recount itu memberikan informasi tentang kejadian-kejadian, tentang tempat yang penuh sejarah atau tempat bersejarah. Generic structure of historical recount ini pada dasarnya sama saja dengan biographical recount atau personal recount or factual recount. Ada tiga. The first is orientation. It gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi orientation itu berisi tentang informasi mengenai siapa, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah events, the series of events ordered in a chronological sequence. Jadi events itu kejadian-kejadian yang diceritakan secara kronologi atau berurutan. Kemudian yang ketiga adalah reorientation, a personal comment about event of what happened in the end. Jadi komen secara pribadi tentang kejadian-kejadian itu, apa yang terjadi di akhirnya. Have you got the lesson? Untuk lebih memahami lagi, kita simak ya contohnya. Contoh dari historical recount. Bandung Lautan Api. Paragraf pertama, ini otomatis orientation ya. Berarti tadi orientation itu menginformasikan who, when, and where the story happened. Nah, berarti ini di Bandung kejadiannya. Kemudian kapannya itu ada ya, tanggal dan tahunnya. Nah, itu kejadiannya. Untuk ciri-ciri kebahasaannya di situ ada simple past tense ya, occurred, kemudian ada of Bandung burned, kemudian this was. Nah, itu untuk simple past tense. The next paragraph is event. Event itu berarti menginformasikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang bersejarah di dalamnya. Berarti ini penjelasan tentang kejadian real pada saat itu, momen yang bersejarah di Bandung Lautan Api. Untuk ciri kebahasaannya, ini masih ada simple past tense, ada di situ arrived, demanded, released. Paragraf berikutnya ini masih berbicara atau menerangkan atau menginformasikan tentang events ya, kejadian-kejadiannya. Language features-nya masih sama, ada simple past tense, ada launched, ada delivered. Next paragraph, still events.
Ini ada simple past tense, ada burn, ada juga adverb of time ya. Next paragraph masih events, kemudian ini language featuresnya ada simple past tense, ada the greatest beauty in the village named. Nah, tadi di namesnya. Kemudian yang bawahnya Indonesian Barisan Rakyat Indonesia called for. Nah, berarti di called-nya itu kobtu ya. Kemudian yang bawahnya but sadly both militia caught fire in it ya. Berarti itu menggunakan simple past. Next paragraph yaitu ini sudah mulai ke reorientation. Reorientation itu kan berisi tadi tentang komen personal tentang kejadian akhir. Di situ ada language features-nya masih menggunakan simple past tense dan ada connection ya di bawah itu ada after. The last paragraph is reorientation. Ini untuk ciri-ciri kebahasannya masih ada simple past tense yaitu yang sudah di garis bawah hijau. Any question about the lesson? I hope you understand all. See you next. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.